Assalamualaikum Hari ini aku mau ngajak kalian bikin jajanan dari dua bahan aja Super simple Bisa dijual di depan rumah ya Atau bisa dititipin di warung tetangga Yuk daripada penasaran langsung aja kita ke cara membuatnya Pertama siapkan kulit lumpia Aku udah punya 30 lembar atau 3 bungkus ini kulit lumpianya ukuran kecil ya kalau teman-teman pengen beli dengan harga murah bisa beli di pasar. Paling harganya cuma 1500 per 10 lembar, kemudian kita potong-potong aja sesuka hati ya. Aku potongnya kotak-kotak kayak gini. Sambil nonton videonya buat teman-teman yang suka jualan kayak aku bisa langsung subscribe channel ini. Karena di channel ini teman-teman bakal dapetin banyak banget resep ide jualan yang pastinya modal murah meriah, ya. Nah, kalau sudah dipotong-potong, hasilnya bakal sebanyak ini. Kemudian, panaskan minyak, gunakan api sedang aja, kita goreng sesekali diaduk biar matangnya merata kalau sudah sedikit kecoklatan kayak gini langsung aja diangkat nggak usah nunggu kecoklatan banget ya cukup kayak gini aja setelah ditiriskan dan ini udah dingin siapkan plastik aku udah punya kurang lebih 9 x 17 cm untuk ukuran plastiknya terserah aja disesuaikan aja dengan harga jual Misal pengen harga jual 500 bisa pakai plastik yang kecil-kecil banget Karena masing-masing daerah pastinya harga jualnya beda-beda ya Ini aku ngebungkusnya nggak pakai timbangan ya dikira-kira aja Nah kayak gini Lakukan sampai selesai Setelah selesai kurang lebih jadi 9 bungkus Isinya lumayan banyak ya Kemudian siapkan bumbu tabur, boleh merek apa aja. Ini aku menggunakan rasa balado. Balado itu pedas manis ya. Kalau teman-teman pengen yang pedas asin, bisa cabe sama bumbu tabur rasa ayam bawang. Kasih aja secukupnya. Kemudian kita bentuk segitiga plastiknya dan kita lipat kayak gini. Di strapless satu kali aja, kemudian ini bisa kita kocok kayak gini biar bumbunya merata, atau bisa pakai cara dua ya. Kita masukkan dulu bumbunya dan dikocok-kocok sebelum kita tutup. Selain rasa balado, aku udah punya rasa ayam bawang, ini orang nyebutnya bumbu asin ya. Jadi teman-teman jangan jual satu rasa aja, diusahakan lebih dari satu biar menarik dan ada pilihannya. Untuk estimasi modal dan laba teman-teman bisa cek di deskripsi box video ini ya. Dan ini dia udah selesai untuk rasanya, jangan khawatir ini rasanya enak banget dan gurih. Semoga video ini menginspirasi. Kalau kamu mau coba, silakan ya, aku doain. Semoga jualannya laris manis. Sampai segini aja video dari aku. Salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.